azan yang kita pakai, azan yang senantiasa kita dengar, itu azan siapa? Azan Bilal. Azan Bilal ini dipakai oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Syafi'i tidak memakai azannya Bilal. Jadi azan siapa yang Imam Syafi'i pakai? Yang Imam Syafi'i pakai itu adalah azan Abi Mahzurah. Jadi ini bukti, salah satu bukti, bahwa kita itu tidak wajib bermadhab Syafi'i. Buktinya apa? Dalam azan saja, kita tidak menerapkan madhab Imam Syafi'i. Dan itu rata-rata, alhamdulillah, semua kita, negara kita ini, azannya seperti itu. Nah, bagaimana azan Abi Mahzurah? Abi Mahzurah ini siapa? Abi Mahzurah ini adalah muazzin yang ada di kota Mekah. Jadi dulu, ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Hunain. Ketika Rasulullah SAW setelah kembali dari peperangan Hunain, maka Rasulullah SAW beristirahat di sebuah tempat. Kemudian dia memerintahkan Bilal untuk azan. Ketika Bilal ini azan, maka didengar oleh Abi Mahzurah. Abi Mahzurah ini, dia pertama kali mengolok-olok azannya Bilal. Ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia mengikutinya, mengolok-olok, karena dia benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dia masih muda. Ketika Bilal azan, maka dia mengolok-olok dan mengulang-ulang azan Bilal ini. Kemudian didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, maka dicari, disuruh, siapa yang tadi mengulang-ulang azannya Bilal. Maka akhirnya dihadirkan Abi Mahzurah. Karena Abi Mahzurah ini, ketika dia mengulang-ulang azan Bilal, dia mempunyai suara yang indah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, coba ulang apa yang tadi kamu baca. Maka dia melantunkan azan seperti yang dilantunkan oleh Bilal, dan ada tambahannya. Nah, pada saat itu, Rasulullah SAW menetapkan Abi Mahzurah sebagai muazzin kota Mekah sampai dia meninggal. Dan inilah mazhabnya Imam Syafi'i di dalam sigat dan lafaznya azan. Apa lafaznya? Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dengan suara yang kuat, seperti biasa. Kemudian, suara yang pelan. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah suara pelan, suara yang kuat. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu adalah azannya Abi Mahzurah, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Berarti kita orang Indonesia ini, kalau mengatakan wajib bermadhab Imam Syafi'i, bagaimana dengan azan kita? Nah, dari sinilah dapat kita mengatakan bahwa bermadhab itu bukan wajib, tetapi hanya boleh. Kalau seandainya wajib, banyak sesuatu orang-orang kita ini yang menyelisihi madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.